Halo, selamat pagi, The Family. Ini mobil kok bisa turun ke sini ya? Kok bisa turun ke sungai? Lewat mana dia? Bingung gua. Apa kabar? Selamat pagi semuanya. Selamat datang di vlognya Yuli. Lihat, ada mobil di sungai. Lewat mana dia? Bingung gua. Pagi ini saya mau ke puskesmas. Mau ambil Sita untuk ambil schedule untuk mau daftar untuk vaksin keempat. Saya mau vaksin keempat. Setelah mikir-mikir, after I was thinking, we will do vaccine or not, but the doctor said I have to put the vaccine for because I have asthma and everything. Oke, jadi ini menuju vaksin keempat. Tuh, bapak-bapak udah pada ngantar anaknya ke sekolah ya, naik sepeda. Ada yang naik sepeda, ada yang naik mobil. Ini saya masih bingung dengan mobil ini. Gimana caranya dia masuk ke dalam sungai ini, ke jalan ini? Bingung gua. Kita cari yuk. Tuh ada mbaknya udah jogging. Mbak cari tuh nih. Pagi-pagi udah jogging. Mbak cari. Oke guys, ikutin terus. Ini daun-daun udah pada rontok ya. Koko mau belanja. Koko sudah divaksin 2 hari, 3 hari yang lalu. Meriang 2 hari. Panas dingin sama bengkak tangannya. Terus Alexandra juga udah. Apa namanya? Demam meriang panas dingin 2 hari juga. Kita lihat saya reaksinya kayak apa, nggak tahu. Dan saya mau minta ngambilnya Jumat biar kalau meriang Sabtu Minggu. Oke cus, tuh daun-daun udah pada mulai ini, lihat guys. Do you wanna know? Musim gugur ya, daun-daun rontok, macet. Ini pagi-pagi tidak cerah hari ini, tidak ada matahari. Ini saya mau buang sampah, saya bawa baju bekas, saya mau buang-buang, pelan-pelan buangnya dikit-dikit. Itu grup motor, sepeda udah mulai itu. Pagi-pagi udah tur sepeda, orang udah jogging ya. Sepeda. Ini saya sudah sampai ke puskesmas Jirona. Oh, baru lagi itu. Saya mau daftar dulu ya. Sudah dapet. Ternyata cepet banget, mendingan ke situ daripada nyari-nyari sendiri di internet. Datang ke sini sambil jalan sambil olahraga. Besok Jumat jam 9.42. Mudah-mudahan enggak sakit ya, maksudnya nggak meriang kayak dulu lagi. Waktu dulu vaksin kedua bisa meriangnya udah kayak orang kena covid. Jadi Jumat depan, Sabtunya saya mau nonton ini, mau nonton teater. Gimana kalau sakit? Ada juga ini, janji mau dibikinin itu makan sama tetangga. Bueno, kita undur aja daripada sakit. Oke, sekarang saya mau ngopi dulu ya. Sambil mau beli, mau belanja dikit. Bukan belanja makanan, cuci mata ini mah. Yuk, cus. Udah lama gak jogging kayak gini ya. Karena kemarin kan batuk, engap. Jadi sekarang cus, yuk. Kita jogging sambil. Nah, ini main streetnya kota Girona ya. Tangga aku jawab, tumben dia. Kotor, orang-orang pada kerja, isi kasih pengolahraga. Ini suami istri, orang Inggris tuh. Banyak orang Inggris tinggal di sini. Nggak tahu apa tinggal di sini atau sekedar untuk olahraga.
Saya mau ngambil duit dulu ke Santander, guys. Saya mau ambil uang dulu ya. Udah dapet, sekarang kita ngopi dulu sebentar. Kita ngopi di kafe dekat rumah aja. Tapi bukan yang di bawah rumah ya. Agak sedikit ke sebelah sini. Cus. Di renovasi. Jadi ini dilindungin biar pejalan kaki nggak kena, kayaknya mau hujan, guys. Nggak kena reruntuhan, mau hujan tuh, gila. Ini belanjaannya koko nih ya. Wih, ayam. Bedos-bedos. Ini apa? Ah, ini ikan saya mau bikin pempek. Ini ikan frozen. Saya mau bikin pempek. Apa ini? Oh, tuna. Tuna frozen murah banget. 3, eh, kolot. Koprot. Beli apa lagi sih Koko? Beli pisang, spaghetti, gluten free. Apa? Si, es exact termosa. Oh, video. Video pun saya. Si, saya masuk. Tadi datang ya? Wi, pemalsa. Pemalsa. Ini tempenya. Est-ce que tu peux lire ça? Comment faire ça? C'est pour absorber l'odeur dans le frigo. Il y a un sachet, je sais pas quoi, mais je sais pas où je vais mettre. Tapi kayaknya ini nggak bisa dibikin sekarang. Masih frozen. Saya kan punya cuko tuh dari Mbak Ayu. Ah, bikin ikan. Ikan pempek ala-ala. Ini sisanya buat koko. Banyak kan itu. Ini berapa kilo sih? Berapa gram? Oh, cuma 500. Yo pay que sea un kilo, se pa un kilo. Beli telur. Pasti ada yang rusak ini. Nah. Ayam saya gosong. Video kan? Video kamera ini ayam goreng, saya lagi bikin ayam goreng buat makan siang. Bikin wortel. Oh iya, saya mau bikin spaghetti carbonara. Mais c'est pas ça ce que j'ai vu. Ah, il y en avait pas, donc j'en ai pas vu. Bacon. Bacon, oui, mais il y en avait pas, il y avait plus bon, ça. Bon. Donc, ça. Bon. Saya mau bikin spaghetti. Ini apa? Tomat frito. Ah, il faut mettre dedans. Bah bien sûr. Faut retirer la. J'ai retiré la. Non, c'est bon. Mets le. J'ai retiré la sauce. On mettra ça dedans. Hein. Si. Frigo, susu. Ah, bleu susu écrémé. Ah, c'est mes destinada. Tu voulais demi écrémé ou écrémé? Non, demi écrémé. Demi écrémé. Roti, para ti ya para mi? Ah, brioche normal? Ah, oui. Oke.
nasi ke buat sarapan pagi. Apa sih roti parati? Gluten? No. Malah sudah itu aja belanjanya, cuma beli yogurt doang. Malah, go. Sudah. Tata. Belanjanya cuma sedikit ya, ini belanja kekurangan doang. Karena stok masih ada. Saya juga kemarin beli telur. Aduh, penuh juga ini. Oke, saya mau beresin dulu. Sudah selesai ayamnya. Aduh. Ini ayam cuma garam doang ya. Kue patatas fritas. Tuh. Ini apa curah sos itu? Saya kerja dulu, nanti saya kembali lagi. Dah. Hari ke berapa ya ini? Hari berikutnya pokoknya. Dua hari kemudian saya lanjut lagi vlognya. Ini hari di mana saya harus divaksin ya, setelah kemarin dua hari yang lalu saya ke puskesmas itu dan saya nanya apakah saya bisa didaftar untuk vaksin karena saya sudah dapat SMS dari puskesmas bahwa saya udah waktunya divaksin. Nah kebetulan dikasihnya, saya mintanya hari Jumat karena kalau saya sakit dua hari saya ada Sabtu Minggu, jadi gak mengganggu aktivitas saya. Saya mau nyebrang dulu ke rumah Banat ya, tuh gedungnya tuh yang warna coklat. Aduh, ada bis, lari. Ini di penyeberangan jalan, nggak ada seorang pun yang nyabrak kalau kita nyabrangnya di penyeberangan jalan tuh. Di sini banyak sekali penyeberangan jalan, dan kalau nyebrang di penyeberangan jalan, lu nggak usah nengok kanan kiri, tapi tetap saya harus hati-hati ya, karena orang gila banyak ya, nyetir tanpa, kadang dia nggak ngeh kalau itu zebra cross, harus hati-hati pokoknya. Oke, ini saya pakai kaos lengan pendek karena biar gampang kalau diincus tinggal diangkat lengan pendeknya. Saya mau nanya kabar Banat ini, saya mau nelfon Banat dulu. Soalnya kemarin 3 hari lalu, saya nanya, dia mulai kena tenggorokannya. Mudah-mudahan dia nggak berkelanjutan. Oke guys, ya tuh, daun-daun udah rontok guys. Ini guys di sini. Vaksinnya di sini ya, di ruangan, bukan di puskesmas yang waktu itu saya ke sebelah sini. Yuk cus, sekarang saya mau ngantri dulu. Ini sekarang saya mau diincus dulu ya. Diincus dulu di sebelah sini sama di sebelah sini. Dua. Doler no duele, duele después. Después, dos días sí. Me ha dicho. Sí, un poquito. Vale, y ahora en el otro lado. Pues por eso yo cojo viernes para que mañana... ¿De fiesta? Sí. Pinchazo. Vale, ya está, está picando un poquito. No mucho. ¿Ni di mana? Saya linglung, keder. Oh, di sini keluarnya. Kedar gua. Jadi ini dipasangin kayak kontainer gitu untuk khusus untuk vaksin. Saya sudah divaksin. Sekarang saya nggak sakit nyuntiknya, susternya ini enak nyuntiknya. Ada orang ya, ada suster yang nyuntik sakit, ini nggak sakit. Aku kalau nyuntik mertua aku juga nggak pernah sakit. Dia bilang katanya nggak sakit, nggak terasa kalau Yuli nyuntik. Aku dulu suka nyuntik insulin ke mertua ya. Oke, saya mau jalan pelan-pelan karena kalau gerah, kalau jalan cepat saya keringetan punggungnya. Nah, kalau keringetan punggungnya, baju saya jadi basah. Nah, kalau basah kaosnya itu nggak bagus karena cuaca di luar dingin. Itu bisa bikin kita masuk angin karena baju yang kita pakai basah. Jadi ini punggung saya tadi pas nyampe sana karena saya buru-buru ya. Apa? Keringetan. Punggungnya
Harusnya saya pakai kaos ini kali ya, kaos dalam yang nyerap keringat. Tapi ya beginilah musim winter, musim dingin itu kadang serba salah. Oke, sekarang saya mau ke sekolah ngambil tiket untuk apa namanya, nonton flamenco. Jadi besok saya mau nonton flamenco hari Sabtu sama teman saya yang orang Meksiko. Orang Meksiko, tapi kulit hitam ya, cantik banget, tinggi banget tuh anak. Jadi saya mau ngambil tiket flamenco karena kemarin dia, aku udah nitip duit ke dia untuk bayar, cuman dia memang gurunya yang di bawah nggak ada yang di lobby katanya gitu untuk bayar-bayar itu. Terus sekarang jadi saya, dia nyuruh saya bawa, bisa nggak? Ya udah, terpaksa saya harus ke sana bayar, bayarin padahal duit saya ada di pref, nggak apa-apa itu, cuman murah aja kok tiketnya karena kita pelajar, termasuk pelajar ya, jadi dapat diskon. Jadi kita berdua mau nonton. Nah, Koko juga mau ikut nonton rencananya, cuma harus tahu dulu di mana saya duduk. Baru dia mau beli. Oke, cus, saya mau ke sekolah dulu, baru habis itu pulang, siapin makan siang untuk bekal kerja dan habis itu kerja. Hari ini kerja nyantai karena Pepi enggak ada. Baby mau ke rumah neneknya selama 3 hari. No, 4 hari. Sampai hari Rabu, Selasa. Jadi hari ini gak ketemu, kemarin saya udah mandiin dia, apa dia. Dia udah bisa jalan sekarang. Lama aku jalan. Gak berani dia, gak takut-takut lagi. Udah mulai berani jalan. Walaupun cuma 10-20 langkah, lumayan. Sama yang lain gak mau. Sama gue doang mau jalan. Anak itu malas banget jalan. Oke, guys. Sayangnya saya gak bisa mau pasang videonya ya, saya banyak banget video dia jalan untuk dikirim ke mamahnya. Jadi setiap dia jalan atau apa, aku filmin, aku kasih ke mamahnya. Dan si bapaknya juga katanya, Yuli kirim aku juga katanya gitu. Neneknya juga, waduh, jadi semua aku kirimin videonya dia lagi jalan. Oke, yang jelas aku senang banget. Anak itu udah bisa jalan, dia udah nggak digendong ya. Nggak pernah digendong sih, maksudnya dia kemana-mana sekarang jalan. Oke, guys, yuk kita ke bank dulu ngambil duit. Indah. Ke yang ini ya. Aku mau ngambil duit dulu. 1 miliar.